Biarpun kayak gini, dulu ya pernah melanglang buana ya, sampai kemana-mana. Pas seneng-senengnya lagi kalangan itu, reading-reading ya. Ini juga ada stiker Kayangan, Ampel Gading, Homeland ya, daerah Ungaran ya. Ini Telaga Menjer, Wonosobo, Garung. Nah, sebetulnya ya sampai kemana-mana juga ini teman-teman. Sampai ke Petung Kriyono, Curug Bajing, Pekalongan, sampai ke Telaga Sarangan, Air Terjun Tirtosari, Magetan. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku ya. Posisi lagi di rumah ini, mau cuci motor ya. Mau cuci motor biar kelihatan bersih motornya. Mau lebaran ya, paling enggak motor bersih lah teman-teman. Nah, ini lagi nandun air dulu ya teman-teman. Menuhin air dulu, maklum. Ini kalau disemprot kurang kencang teman-teman airnya. Air daerah Ngenu ini air pam tidak bisa kenceng ya kalau siang, paling-paling kencengnya kalau malam sekitar jam 10. Makanya aku penuhin dulu di ember ini, baru kita cuci bersih ya. Ini tidak bisa kenceng, ini ngiwir ini ya teman-teman. Ya bisa, cuma tidak begitu kenceng jadinya ya, kotoran-kotoran kurang begitu hilang ya. Ini sebatas saja cuci motor ya, review cuci motor, motor Beach Street. Kita siram-siram dulu teman-teman biar agak medok. Ya beginilah motorku ya teman-teman, motor cuma Honda biasa ini, Honda Beach Street ini. Biarpun kayak gini, dulu ya pernah melanglang buana ya, sampai kemana-mana. Pas seneng-senengnya lagi kalangan itu, reading-reading ya. Ini juga ada stiker Kayangan, Ampel Gading, Homeland ya, daerah Ungaran ya. Ini Telaga Menjer, Wonosobo, Garung. Sebetulnya ya sampai kemana-mana juga ini teman-teman. Sampai ke Petung Kriyono, Curug Bajing, Pekalongan, sampai ke Telaga Sarangan, Air Terjun Tirtosari, Magetan, Waduk Gajah Mungkur juga pernah, ke Tol Kayangan, Tol Bawang. Wah, pokoknya sudah kemana-mana ini. Sampai ke pantai daerah Gunung Kidul juga 2 tahun yang lalu sudah pernah ya ini teman-teman. Makanya kita rawat dulu ini, paling enggak bersih mau lebaran. Kita bersihkan dulu pakai sampo ya teman-teman. Jadi walaupun motor-motor biasa ya, kalau dilihat bersih ya, enak dipandang mata ya teman-teman. Ini Beach Street 2020 teman-teman. Jadi waktu aku beli itu, kalau masalah rating-rating, wah sudah sampai kemana-mana ya hitungannya, ya sudah bosen juga, sudah blenger.
waktu itu kalau masalah tempat lokasi wisata, wah langsung gas aja teman-teman. Yang viral apa langsung gas, yang viral apa tempat wisata langsung gas. Jadi dulu pernah viral juga yaitu Tol Kayangan yang di Wonodadi Magelang itu, yang seperti kastel, sampai ke sana 2 kali teman-teman. Pertama kali aku ke situ belum bagus seperti kayak ini teman-teman, diresmikan baru 1 minggu. Terus aku datang yang kedua sudah ada kastelnya yang menara itu tuh, sudah tambah bagus lagi. Ke Tol Bawang ya juga pernah, Tol Kayangan itu Bawang, itu tanjakan Krakal juga pernah aku terabias ya, sampai temanku Mas Eko enggak kuat dituntun ya motornya. Itu tanjakan itu kan pernah viral juga, banyak memakan korban teman-teman. Jadi bagiku ya enggak masalah, yang penting langsung gas aja dulu. Sama Mas Ipin juga itu waktu itu, tapi Mas Ipin waktu itu makainya motor R15, jadi enggak begitu berdampak ya kalau pakai motor lanang, motor kopling ya yang berdampak ya metik-metik kayak gini. Sudah lumayan bersih ya teman-teman, tinggal nanti dikasih silikon biar agak melek ya. Hitung-hitung ini sekedar review cuci motor ya, mau lebaran biar kelihatan bersih, untuk pijat Mas Reno, Mas Paijo, Mas Ipin. Ditunggu aja dulu ya teman-teman, masalah pijat memijat kerokan ditunggu aja dulu ya. Punyanya cuma motor gini ya teman-teman, harus dirawat paling enggak ya kelihatan bersih, enak dipandang. Ini nunggu kering dulu, nanti tinggal nyilikon ya biar agak kinclong. Jadi kalau dibilang masalah riding-riding kemana tempat ya sudah bosen ya teman-teman. Dulu tiap minggu itu mesti keluar, pergi kemana pakai motor ini. Kalau mau diceritain ya sampai kemana-mana itu. Pernah juga itu yang jembatan yang pernah viral itu, yang diresmikan Mbak Puan Maharani ya, di daerah Lereng Merapi itu, daerah Gir Pasang atau jembatan Gir Pasang, baru diresmikan 1 minggu aku sudah kesana. Malah sempat itu Merapi erupsi ya, pada lari ya, tapi ya sini sudah antisipasi juga kalau sewaktu-waktu meletus ya teman-teman. Lereng Gunung Muria juga pernah itu, di Desa Tempur atau yang terkenal di sana itu Kopi Tempur ya teman-teman. Wah itu sampai malam juga itu aku. Terus ke Puserangin, daerah ya Lereng Muria juga itu, wah sampai kejebak di lumpur aku, jalannya habis hujan malamnya, aku terabas sampai mogok teman-teman. Wes pokoknya sudah sampai kemana-mana ini kalau dihitung-hitung. Kalau cuma sekedar riding-riding tempat-tempat biasa itu, walah sudah tidak hitungan ya teman-teman. Nah ini nanti kalau mau riding-riding ya, tidak tahu tujuannya kemana ini. Masalahnya kalau
reading-reading itu ya biaya juga banyak ya teman-teman. Dompet harus tebal. Kalau enggak begitu tebal ya enggak berani, paling deket-deket aja. Deket-deket pun itu ya hitungannya ya mikir juga. Masalah kebutuhan ya juga masih banyak ya. Kalau uang banyak itu dompet tebel enak aja teman-teman, mau gas kemana aja ya, tinggal punya planning kemana tujuannya, tinggal gas. Semua itu pakai uang teman-teman. Kalau ndak ada uang ya ndak jalan ya. Ini nunggu kering dulu teman-teman. Mulai kita silikon ya teman-teman. Nah ini kita silikon biar agak melek. Motor kalangan ya ini ya, untuk riding-riding. Nah, itu punya anak lanang ya, Beat juga. Habis dicuci tapi belum disilikon itu. Udah bersih ya teman-teman. Nah ini sudah agak melek, sudah enak dipandang ya motorku ya, sudah enak dipandang. Kalau reading-reading enggak malu-maluin.